Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita masih belajar Iqra 1. Kenapa harus belajar Iqra 1? Ini penting, bagus untuk tahsin. Tahsin itu apa? Tahsin itu untuk memperbaiki bacaan kita, memperbagus bacaan kita. Dari segi huruf demi huruf, pengucapan huruf, makhraj, kemudian nanti panjang pendek, tajwid, dan segalanya. Sudah ada Bu Esi di Kuwait. Silakan Ibu mulai ajarin saya. Halaman 21. Ain. Ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zo-a-a. Ta-a-ro. Ta-a-ta-a-ta-a-ro. A. Coba lagi. Ta-a-ro. Ya, nanti dilatih A ini ya. Kayak orang nelen. Dan sesuatu ta ro kemudian ba to nggak boleh dipanjangkan di sini ba a to ba a to ya ba a to kemudian so a za so a z kemudian so a do so a do kemudian da ha zo da ha zo kemudian ba a sa ba a sa kemudian sa a zo sa a zo kemudian Sha-to-a. Sha-to-a. Kemudian? Ja-ho-za. Ja-ho-za. Kemudian? Do-a-sha. Do-a-sha. Kemudian? Za-a-do. A-nya masih kurang ini ya, masih bau ain. Ainnya masih bau ketuker-tuker nih. A-A, si A-A-Ari, A-A, Za-A, Za-A-Do. Diulang. Za-A-Do. Za-A-Do. Kemudian? A-Za-Zo. A-Ja-Zo. A-Ja-Zo. Kemudian? Da-To-Do. Da, to, do. Kemudian? To, a, to. To, a, to. Kemudian? A, ba, ta, fa, ja, ha, ho. Da, za, ro, za, sa, sha, sho, do. To, zo, a. Abata sa jaha kho da za ro za sa sha so do to zo a. Bagus. Kemudian ini kalau kita ngajarin orang, ibu dan bapak, kita lihat bahwa ini dua huruf yang sama. Ibarat kita punya anak, kembar dua. Sama persis ya, namanya kembar. Bedanya cuma dilihat-lihat, oh ini di pipinya nggak ada tai lalatnya. Ini ada tai lalatnya, ini ada titiknya. Nah, pelajaran ini penting-penting, gampang-gampang susah. Kalau salah titik, bunyinya salah. Fatal akibatnya. Masa orang tiba-tiba alhamdulillahil golamin ya. Kenapa jadi golamin? Ainnya dibaca gin atau sebaliknya. Harusnya gofur dibaca apur ya. Beda. Ain dan go. Ini harus betul-betul cermat. Mana ain, mana gin. Ain dan gin ini kalau belum berbaris. Ain kalau sudah berbaris jadi a. Rin jadi berbaris ini patah barisnya jadi go.
Aro, silakan. Aro. Ah, nggak boleh dipanjangin. Ah, go, nggak boleh. Ah, go. Ah, orang Judas, kayak Judas. Ah, go. Ah, go. Ya. Aro. Ah, go. Kemudian di internetnya mulai nge-lag. Go. Go. Go a a kemudian da go zo da go zo kemudian a to go a to go kemudian sa a zo sa sa ujung lidah ya sa a go diulang sa-nya sa a go sa a zo go fa sa kedengarannya fa sa samarot sa 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 samarot sa a zo ya itu tadi kedengarannya fa sa jadi ujung lidahnya dijulur ke gigi depan sa kayak digigit sa 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 a zo kemudian ja go zo ja go zo kemudian sa to a sa to a oh ternyata kalau di ujung gini wisi anginnya bisa ya kalau di awal agak susah sa to a kadang-kadang gitu jadi ada yang bisanya di awal, di tengah, di akhir, tapi nanti dilatih ya. Sa, to, a. Kemudian? Za, ho, zo. Mana ja? Ini kan nggak ada titiknya. Ini? Mana? Ini. Kan nggak ada titiknya. Ha. Iya, ini. Ha, ro, zo. Ha, ro, zo. Diulang. Ha, ro, zo. Iya, ha ro zo. Kemudian sha go to. Sha go to. Sha go to. Kemudian so ro a. So so ro a. So ro a. Kemudian za ho za ho zo za ho zo za ho bo kemudian bo a za bo a za bo a za kemudian ta go bo nggak boleh dipanjangin ta go bo ro do kemudian sha ro zo sha ro zo kemudian to a zo to a zo kemudian ba ro so ba go so pencapaian semua berarti a ba ta sa ja ha ho da za ro za sa sha so do to do a ro zo sama za masih belum nih ya iya a ba ta sa ja ha ho da za ro za da za ro za sa sha so do to zo to zo a ro diulang a ba ta sa ja ha ho da za ro za sa sha so do to zo a ro bagus
Halaman berikutnya adalah fa. Ini penyakit kita nih orang Sunda. Mang ayah panta mang itu padahal ayah fanta f f fa fa ya. Jadi rupanya tiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kita kesulitannya fa. Walaupun kita sudah paham bahasa Arab itu tidak ada p, adanya fa, tapi tetap aja kalau udah di kalimat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil katanya ya. Itu tetap aja walaupun sudah tahu juga. Karena suka lupa bahasa ibu ya. Kayak orang Jawa jadi nga gitu ya. Go-nya jadi kho. Fa. Mulai. Fa. Fa a ro. Fa a ro. Fa a do. Fa a fa a do. Diulang. Fa a do. Kemudian ro fa so. Ro fa so. Kemudian fa ta ha. Fa ta ha. Kemudian ro za za. Go ja za. Go ja za. Dilatih diulang. Ro ja za. Go ja za. Go ja za. Keras rapuh. Go ja za. Kemudian ha fa zo. Ha fa zo. Ha fa zo. Ha fa zo. Kemudian to a da. To a to a to a da. To a da. Diulang. To a da. Tidak boleh panjang. To a da. Lagi. To a da. To a da. Kemudian kemudian so fa ro. Ini pengaruh internet. So fa ro. Sha kho do. Sha kho do. Sha kho do. Kemudian sa ro zo. Sa go zo. Sa go zo. Yuk, mulai. Sa go zo. Sa go zo. Kemudian kho fa za. Kho fa za. Kho fa za. Kemudian sha go bo. Sha go bo. Kemudian fa za a. Fa za a. Fa za a. Kemudian sa go to. Sa go to. Sa go to. Kemudian zo fa ro. Zo zo fa ro. Pencapaian a ba ta fa ja ha ho da za ro za sa sha sho bo to zo a ro fa. Abatasa jahakho dazaroza sa sha sobo po zo a ro fa. Masya Allah, ngaji kita ini canggih. Di Indonesia, saya berada di Lido Cigombong, Bogor, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini jam 10. Bu Esih, di Kuwait jam berapa Bu Esih?
Jam 6, Pak. 6 pagi. Iya. Oh, kira 6 sore, 6 pagi. Jam 6 6 pagi. pagi. Berarti bedanya Iya. 4 jam ya? Oh, 4 jam. emang Kuwait udah Iya. dekat dengan Saudi Arabia berarti ya? 1 jam, Pak, dari Kuwait ke Saudi. Oh, beda 1 jam berarti ya. Kalau berarti Iya. kalau di Saudi sekarang jam 5 ya, baru mau subuh. Iya. Iya, Oh, iya. Allahu Akbar, kebayang ya. Makanya benar di dunia ini orang tidak tidak pernah ada yang tidak sujud. Sujud terus tiap tempat kan muter gitu. Di Iya. Bu Esi baru baru selesai salat subuh ya tadi ya. Belum. Iya, jam jam 6 kurang seperempat Bu Esi udah salat subuh setelah sekarang. Udah belum? udah tadi sebelum Oh, iya itu sudah habis ya. adzan. Di sini Iya. sebentar lagi nanti belum ya mau asar, mau zuhur ya. Masya Allah. Iya. Hebatnya belajar kita. Bu Esi di Kuwaitnya di mana? Di Abdullah Mubarak. Abdullah Mubarak. Dekat pantai ya? Enggak. Deket laut, deket pantai. Aduh, hati-hati. Hati-hati ya. Jangan main di pantai, ntar kebawa ombak. Iya. Masya Allah. Ini fa. Ini pun sama, Bu Esi. Dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama. Bedanya cuma di titik doang nih. Bu Esi mungkin nggak percaya sama omongan saya. Boleh aja nih lihat Bu Esi. Kelihatan nggak Bu Esi yang saya tulis? Iya, kelihatan. Ya, tuh. Ini pentolan-pentolan ini, terserah kita mau ngasih titik berapa. Baik, Bu Esi maunya titik berapa di sini? Dua. Dua, berarti kof. Ya. Tuh. Di sini berapa titiknya? Di situ satu. Berarti fa tuh. Di sini dua kof tuh ya. Jadi bentuknya mah boleh bentuknya sama aja. Yang membedakan ini jadi apa bunyinya, jadi apa hurufnya, titik gitu loh. Jadi titik-titik itu sangat berpengaruh dalam bahasa Arab. Makanya kalau kurang titik, titiknya nggak ada jadi bingung. Kata Bu Esi. Pari ini kan fa rumahnya ba, ya enggak? Rumahnya ba tuh. Kop Iya. itu rumahnya nun. Iya benar. Itu kalau dalam posisi penulisan di akhir. Tapi kalau di awal, di tengah, sama aja. Di awal, di tengah itu yang membedakan apa, Bu Esi? Titiknya. Titiknya doang, titiknya satu jadi. Iya. Kok jadi iya? Titiknya satu jadi. Fa. Titiknya dua jadi. Oh. Kof, 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 kof. Ya, kalau Of. belum harus kof. Gitu. Tapi kalau di akhir memang iya, misalnya di akhir penulisan. Di akhir penulisan gitu ya misalnya. Kalau dia nulisnya gini, pasti fa tuh. Ya, karena rumahnya fa itu ba. Tapi kalau seperti ini, pasti nun. Gitu. Jadi jangan salah, nulis fa itu rumahnya nun. Nulis fa itu rumahnya ba. Ba tak sa sama. Paham gak Bu? Paham Pak Ustad. Oh, yang paham Pak Ustadz doang. Iya, ada apa-apa. Gitu ya. Ya, ini fa dan kof. Jadi memang memang beda kan? Bentuknya beda tuh lihat. Fa mah begini, rumahnya ba. Kof mah begini. Tapi kalau sudah di kalimat sama sama bentuknya. Yang membedakan cuma titiknya doang. Apa dia titik satu atau titik dua? Titik satu fa, titik dua kof. Tapi itu kalau penulisan di awal dan di tengah. Tapi kalau di akhir, huruf hijaiyah itu selalu akhirnya tuh kembali pada bentuk semula. Kecuali nanti hadada ya. Itu beda. Yuk, mulai. Fa-ko. Fa-ko. Ko-ba-do. Ko-ba-do. Kotofa. Kotofa. Faroko. Faroko. Fagozo.
Sa go zo. Fa ko zo. Fa ko zo. Sa an fa. Sa an fa. Ha za kho. Ha ra kho. Ko fa so. Ko fa so. A ko da. A ko da. Do go to. Do go to. Sha fa an. Sha fa an. Kemudian za o ko. Za ko ko. Kemudian a a ba ta sa ja ha kho da za ro za sha sha. Sa dulu. Sa sha sa sha. Sa sha. Sha. Ya. Sa sha so do. To zo. To zo. Iya. So do. To zo. A ro. Fa o. Abatasa jahakho. Dazaroza sa sha so do to zo a ro fa ko to zo a ro fa ko. Berikutnya sudah bagus Ibu ya, sudah bisa ngajarin sama yang lain. Cuman kalau boleh suaranya mulai dilatih ya, di manage ya Bu Esi. Iya. Iya Pak. Jadi Bu Esi itu suaranya dibuat begini. Ka. Ka. Jangan gitu ya. Ka. Ka. Dibuat wibawa. Ini juga sekarang lagi dilatih sama saya, lagi dilatih lagunya. Dia kan lagunya belum bisa. Tapi sekarang sudah mulai. Jadi Bu Esi gini. Ka. 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 Ko. Ko. Ka. Ko. Ko. Ka. Ko. Jangan. Ka. Ko. Nah, jangan digituin. Bisa ya? Yuk coba. Ya. Tinggal itunya aja. Karena nanti habis itu nanti saya berlatih lagu ya. Belajar lagu. Jadi itunya nanti. Mulai. Ka. Wibawa. Kasih wibawa. Ka. 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 Ho. Ko. Ka. Ho. Ko. Ka. Ho. Ho. Nah gitu. Ka. Ko. Ho. Ka ko. Ka ko. Kemudian do ha ka. Do ha ka. Do ha ka. Suaranya digedein Bu Esi. Bu Esi, rumahnya di mana? Di Bandung. Aslinya. Sekarang di mana? Lagi di Kuwait, di Kuwait. Gitu. Ya, latih. Berlatih di suaranya dimantepin. Nanti ke lagunya enak nanti. Do, ha, ya. Coba digedein, bisa? Do. Do, ha, ka. Iya, do, ha, ka ini. Nge-lag itu internetnya ya. Kemudian, gak apa-apa. Do, ha, ka. Yang penting tujuannya ke sini. Dan memang gangguannya itu dari internet. Kemudian. A to fa. A to fa. Sha ka ro. Sha ka ro. Ja ka ta. Ja ka ta. Terus. Ko ka fa. Ko ka fa. Za go sa. Za go sa. Kemudian so da fa. So da
Sa. Kemudian? Go-fa-ka. Go-fa-ka. Za-ka-to. Za. Za. Apa? Ulang lagi. Za-ka-to. Za-ka-to. Pencapaian? Abatasa jahaho da za roza sa sha so do to zo a go pa o ka. Abatasa, tuh lihat Bu Esi suaranya ya. Suara saya kan begini, Bu Esi orang mana? Tapi nggak jadi buat ini. Abatasa, abatasa. Jahakho dazaroza sa sha sodo to zo ango fa koka. Dibuat indah, dibuat nyaman di telinga ya Bu Esi. Kan Bu Esi kalau saya di mana? Nah, jangan digituin ya. Iya itu mah lagi. Ya, jadi beda kan? Kualitasnya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Beda. Bismillahirrahmanirrahim ya. Latih ya. Janji ya. Iya. Iya, bisa. Insyaallah, Pak. Iya. Insyaallah. Kalau enggak di sini di mana lagi? Siapa yang berani ngelatih kita? Ya, enggak ada. Iya. Oh, di sini mulai. Ini aja saya suruh suaranya tidak ngengkreng, tidak genit ya suaranya. Jadi mantap. 26. La. Ayo. La. La. Kolaba. Kolaba. Ja'ala. Ja'ala. Kholato. Kholato. Zakaro. Zakaro. Golazo. Go. La zo. Ko fa so. Ko fa so. Ha la fa. Ha la fa. Da go sa. Da go. Da go sa. Sha a la. Sha. Gala. Do-ro-a. Do-ro-a. Za-ta-zo. Za-ta-zo. Ka-la-la. Ka-la-la. A-ba-ta-fa. A-nya jangan pra. Ya. A-nya jangan. A. A-ri. Si A-A balik ke mana? A-A, A-A Ari, A-A, A-A, si A-A balik ke mana? Jangan ke hidung ya. A, 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 ya. A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Ho, Da, Za, Ro, Za, Sa, Sha, So, Do, To, Zo, A, Ro, Fa, Ko, Ka, La. Gitu ya. Abatasa, tuh lihat ya. Abatasa. Jadi jangan kenceng dulu. Nanti giliran-giliran baca Quran, kenceng nanti ada. Ini dibuat berwibawa dulu ya. WC, denger ya? Iya, ya. Iya Pak. Iya. A, A. Abatasa jahakho dara roza sa sya sodo to zo aro fa ko kala. Kata Bu Esi, Pak Ari mah udah gini-gini susah banget. Kan pengen pintar, iya enggak? Iya kan pengen. Jadi bukan hanya mengucapkannya benar, tapi teknik pengucapannya juga benar. Jadi nanti enak.
Bismillahirrahmanirrahim. Boleh gitu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nanti tinggi. Tapi latihnya sekarang latih bunyi huruf itu bulat keluarnya. Pernah pernah lihat telur enggak? Jelas. Ya? Pernah lihat telur enggak keluar ya, dari ayam? Bulat kan? Kalau enggak bulat pecah ya. Iya. Jangan sampai pecah. Iya. Iya. Ayo Bu Esi. Insyaallah bisa Bu Esi. Bu Esi udah bisa, cuman tinggal memanage ya. Memanage itu memang memang enggak mudah juga ya. Jadi tapi bisa dilatih. Dilatih tiap hari karena kita punya rekaman. Jadi nanti Bu Esi mulai bercermin sambil berdoa, Allahumma hassan takhalqi fa hassin huluk. Ya Allah, terima kasih Engkau telah membaguskan wajahku, rupaku. Baguskan pula akhlakku. Tambahin, baguskan pula lidahku, ucapanku untuk membaca firman-Mu. Mudahkan aku biar bacaanku bagus. Setiap orang yang mendengar firman-Mu terketuk hatinya, tergetar hatinya untuk beriman pada-Mu, ya Allah. Jangan kata ucapanku, orang bermaksiat dosa karenaku. Jangan. Tapi apa yang kuucapkan memberikan pahala buat diriku dan buat orang lain. Jadi latihannya gitu. Sambil bercermin, ini ikronya boleh juga dibaca. Ma, go, ba, do, la, ma, sa, ja, ma, a. Coba deh. Percaya sama saya. Nanti orang, hih, apa sih? Ustazah banget gitu coba ya. Tapi memang kita bukan tujuannya ingin dipuji orang, tapi begitu adanya karena Allah juga memuji kok. Memuji kepada orang-orang yang berbuat baik, beriman dan bertakwa. Bahkan Allah juga mengiming-iming pahala yang besar untuk yang bersedekah 1.000 jadi 700.000. Kan itu pahalanya dilipat ganda. Orang yang baik, orang yang benar itu niatnya aja sudah dapat pahala, apalagi dia mengerjakan 10 pahalanya ya. Yuk, mulai. Ma. Belum. Ma. Belum. Itu mah pra. Ma. Ma. Gedein. Gedein. Ma. 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 Belum. Belum. Ma. 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 Belum. Ma. Ma. Nanti dilatih ya. Suara yang gede ya. Ma. Berwibawa gitu. Ma. Saudara-saudara. Saudara-saudara. Apa kabar malam ini? Baik-baik saja, selalu semoga selalu ada dalam ridho Allah. Itulah. Saudara-saudara, lagi apa sekarang? Kan beda tuh ya. Bisa ya? Bisa dilatih. Ya. Iya, saya juga jadi penyiar dulu, dilatih dulu, Bu. Is, ada sekolahnya. Ya. Ada sekolahnya. Ibu ada sekolahnya sama saya nih ya. Ma. Ayo, mulai. Ma. Ya. Ma. Ma. Internetnya jadi kayak apa suaranya, takut, serem saya. Iya, apa? Sayanya juga serak, Pak. Iya. Iya, karena suaranya digitu-gituin. Ma. Ya, iya cepat habis. Coba di ma. Ma, dibuat enak. Bu. Bu Esi lagi di mana? Bu Esi kan gitu ya. Coba dibuat enak. Ma. Ya, enggak apa-apa. Hari ini kan hari ini saya baru Bu Esi baru diomongin hari ini. Kemarin-kemarin enggak saya ini. Itu saya sepanjang hari mikirin Bu Esi gimana caranya biar suaranya enak. Sekarang juga udah enak ya, ngegelendeng, tapi belum bulat gitu. Buletin. Ma. Ma. Iya, Pak. Saya yakin. Enggak, udah bagus. Orang pada suka suara Bu Esi apa powerful, lepas, tapi dibuat enak ya. Nah, cara ngenakinnya latihannya gitu dulu. Go ma do. Go ma do. Coba. Go ma do. Kemudian la ma sa. La ma sa. Kemudian ja ma a. Ja ma a. Kemudian fa ro do. Fa ro do. Kemudian ka ro ma. Ka ro ma. Kemudian kho la to. Kho la to.
Khalaṭa. Kemudian kemudian Somada. Zotaza. Somada. Zotaza. Kemudian Mazako. Mazako. Kemudian Syamala. 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 Kemudian Fakaha. Fakaha. Kemudian Ghomama. Ghomama. Kemudian Abatasa jahakho da roza sa sha so do to zo a ro fa o ka la ma abatasa jahakho da roza sa sha so do to zo a ro fa ko ka la ma. Bu Esi belum berubah suaranya, masih begitu. Besar ya, Pak? Iya, belum, masih suaranya masih begitu. Iya. Enggak apa-apa. Batuk. Iya. Batuk jadi alasan. Batuk. Justru kalau batuk suara jadi gede. Saya kalau lagi pilek malah suaranya jadi gede. Gitu. Nah. Nah, ah gitu. Nah. 28. Nah. Kemudian. Nah. Nah. Na do fa. Na zo fa. Kemudian na go sha. Na go sha. Na go sha. Kemudian to a na. To a na. Kemudian so ma do. So ma do. Kemudian corona. Corona. Kemudian kholako. Kholako. Kemudian zamana. Zamana. Kemudian kazaba. Kazaba. Kemudian janada. Janada. Kemudian kanasa. Kanasa. Kemudian lahazo. Lahazo. Kemudian manana. Manana. Kemudian abatasa jahakho da za ro za sha sa sha so do to zo a go fa o ka la ma na abatasa jahakho da za ro za sa sha so do to zo a go To zo'ara faqa kalamana. Baik, Bu, ini sebentar lagi ya. Ini kita selesaikan dulu ini Bu Esi, karena tadi ada gangguan. Bu Esi, silakan diteruskan lagi halaman 29. Bisa enggak digedein suaranya begitu? Bu Esi. Bu Esi. Bu Esi latih ya. Bisa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib sesuatu kaum kecuali dirinya yang mau merubah. Kalau mau berubah. Kalau enggak mau berubah, ya sudah. Wah, harus usaha. Iya, benar, harus usaha. Emangnya kita turunan raja, punya warisan umur hidup, punya ya
warisan tujuh turunan. Kita kalau nggak bekerja, kita mah nggak bisa. Kita kalau nggak kerja, nggak bisa makan. Iya sih, emang Allah yang memberikan rezeki. Tapi kan kita usaha. Kalau Bu Esi nggak ke Kuwait juga gimana? Alhamdulillah kan, anak-anak bisa kebeli rumah, bisa ini, bisa itu, bisa sekolah. Alhamdulillah ya Bu Esi ya. Yuk, iya, dimulai suaranya, digedein, mulai. Jadi Bu Esi mas sebetulnya, sebetulnya belajar ini sudah pinter, sudah bisa baca Quran kok. Kenapa mau ke Iqra satu? Kan pengen tahsin. Kalau sekarang saya suruh gede, kalau Bu Esi nggak mau, sayang. Ya, berubah. Wah, wah, wah. Gedein suaranya. Wah, coba. Wah. Kecil aja sih. Wah. Wah. Bercermin ya. Bercermin, terus wah, wah, wah. Terus direkam. Kan sekarang mah canggih handphone kita. Dulu mah saya mau ngerekam itu bawa tip kemana-mana. Tahu ya, Bu Esi ngalamin kan, pita kaset itu. Coba, saya mau ngaji kemana-mana ke Ustadz itu dulu, mau ngaji itu. Saya memang dari dulu suka rekaman. Kenapa? Memang orangnya seperti itu. Otaknya saya nggak pinter, bebel. Jadi saya ngaji sama Ustadz. Nih Ustadz, ngaji Jurumiyah atau ngaji apa. Saya rekam tuh. Nanti sampai di rumah diulang lagi. Dan ngulang itu kan santai. Sambil apa aja, ngerjain apa, dengerin. Itu hebatnya rekaman ya. Gitu. Konsentrasinya bisa nggak buyar kalau kita sudah apa direkam. Itu. Yuk dilatih Bu. Bu siapa namanya, Bu Esi. Wah, ayo mulai. Wah. Masih aja. Wah. Wah. Ya udah terus. Wah. Nah, gitu tuh, gedein. Latihan ya. Wah. Wah, latihan berwibawa. Nanti latihan ya di cermin. Iya. Saudara-saudara, apa kabar? Kamu ada di mana? Lagi ngapain? Ngaji? Lagi sholat? Oh, lagi maksiat? Jangan. Nanti azab Allah teramat pedih. Akan menimpa bukan hanya orang yang bermaksiat, tapi orang-orang yang sekitarmu. Orang yang soleh pun akan terbawa karena dosamu. Ya, nah itu maksudnya dosa-dosa orang, azabnya ya. Gitu. Jadi ada satu kampung, ada seseorang yang bermaksiat didiamkan oleh orang banyak, nanti azab Allah menimpa semua orang. Gitu. Jadi bukan hanya dirinya, bukan hanya orang yang berbuat dosa saja, tapi orang Islam, orang Muslim, orang baik juga terbawa. Makanya kalau ada orang berzina satu rumah, 40 rumah kena. Naudzubillah, ya, masya Allah. Maksiat, apesnya, sialnya. Yuk, mulai. Wah, coba. Wah. Ya, enggak apa-apa. Nanti mungkin sekarang masih malu-malu. Bu Esi masih malu. Ayo, Bu Esi. Wah. Bu Esi mau kasih usni. Wah. Wah, ini Bu Esi. Oper-oper, Pak. Iya, enggak tuh kalau suara kecil bisa. Kenapa suara yang gede enggak bisa? Wah, oper-oper. Iya, kalau suara wah. Wah, wah. Wa za ro. Wa za ro. Dulu pernah nonton TVRI enggak? Sering ya? Pernah. Ada yang ya. Berita yang ada berita itu dulu Tuti Aditama. Baca beritanya kan enak tuh. Atau ya. Sama apa tuh ya? Enaknya anak enak. Saudara-saudara, telah terjadi kebakaran di rumah orang. Orangnya ketiduran, apinya ngebakar sendiri. Ya, yuk santai aja sih ya. Enggak berubah juga enggak apa-apa, yang penting ada tekad. Ada warna lah gitu. Wa za ro. Yuk, mulai. Wa. Ya. Wa za ro. Wa za ro. Eta mas tak. Eta mah nu tadi-tadi keneh atuh teteh. Ya udah nggak apa-apa, nanti berubah ya insyaallah. Berubah itu tidak bisa seketika, harus perlu proses ya. Jadi kalau kita mengharapkan perubahan sama anak kita, sama siapapun yang kita ajar, itu nggak bisa seketika, perlu proses. Kadang-kadang kita nasihati, nah gini ya aja, tapi belum dilakukan, belum dilaksanain, tapi proses insyaallah lama-lama ada perubahan. Yuk mulai sini. Wah. You?
Wa wa la za ro. Wa za ro. Kemudian wa la ro. Wa jangan panjang-panjang. Wa la go. Diulang. Wa la ro. Kemudian da wa ma. Da wa ma. Kemudian pa to na. Fa to na. Kemudian ko wa ma. Ko wa ma. Kemudian zo zo ja a. Zo ja a. Kemudian ka wa na. Ka wa na. Kemudian sakata. Sakata. Kemudian ho wa so. Ho wa so. Kemudian sha wa la. Sha wa la. Kemudian za ha do. Za ha do. Kemudian wa na wa. Wa na wa. Kemudian abata sa jaha ho da za roja sa sha sho do to zo a ro fa o ka la ma na wa. Abata sa jaha ho da za roza sa sha sho do to zo a ro faqaka la bana wa. Bagus. Halaman 30. Ya, terakhir dulu sampai sini dulu sampai ha ya. Nanti ya, ditukar lagi. Dilatih ya, puisi. Puisi. Iya, Pak. Dilatih. Iya, Pak. Ya, gitu. Digedein ya. Jadi jangan ngengkreng, nanti ada ya saat bacaan tinggi, iya. Jadi awal-awalnya dibesarin dulu, dibuletin. Ha. Coba. Iya. Ya. Ha. Kemudian ha ma sya. Kok bisa? Ha ma sya. Jangan malu-malu ya. Ayo, bagus. Kemudian ja ha da. Ja ha da. Tuh, itu yang saya suka nih suaranya nih. Yuk. Da wa ma. Da wa ma. Kemudian pa kho a. Fa kho a. Kemudian to ha ro. To ha ro. Kemudian wa do. Wa do ha. Wa do ha. Kemudian wa ha zo. Wa ha zo. Kemudian ka ma na. Ka ma na. Kemudian za ha ko. Za ha ko. Kemudian sa ha la. Sa sa ha la. Da go so. Ra go so. Kemudian ja ha ha. Ja ha ha. Kemudian a ba ta sa ja ha ho da za ro za sha sha so do to zo a ro fa o ka la ma na wa ha. Abatasa jahakho dada roza sa shal soldo to zo'ago fa koka lamana waha. Janji Bu Isi mau berubah, mau belajar, suaranya digedein dulu. Iya. Injaan, Pak. Belajar gitu ya. Buat apa? Buat mantep ya. Buat bulet vokalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti nengkreng ada nanti. Bismillah gitu. Kenceng nanti ada ya. Jadi untuk mantepin. Terus dilatih vokalnya biar suaranya bulat. A, ba, tanya. A, ba, ta, sa. Itu enggak, jangan begitu ya. Itu Usti punya. Sama Usti aja dibuang. Ya. Ya. Insya Allah. Ya, siap ya. Terima kasih. Bila itu bikwal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.